Abinya di samping dong. Oke, okay, selamat malam teman-teman media. Di sini saya ingin mengatakan bahwa saya kemari berada dulu, mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat atas teman saya yang menunjukkan Pak Man dan terutama Pak Orang IPP yang menunjukkan mengatakan bahwa tidak menggunakan bahwa Orang IPP telah tidur dan sebagainya. Tapi kalau saya boleh berdua bercerita bahwa dalam hati yang terdalam tidak ada niatan 1% pun sedikit pun untuk saya berkonten di NTT, dan tujuan saya datang ke NTT untuk mengikuti program dari Jakarta pembangunan sekolah akibat orang-orang berdampak bencana alam di sana, dan saya sebagai laki-laki jadi jatuh orang buat saya untuk tanggung jawab atau tidak suatu saya lakukan. Dan saya siap dan menerima setiap konsekuensi atau instruksi supaya bisa menciptakan kenyamanan dan keamanan kita semua. Jadi saya nggak mau nanti ada kesempatan lagi, ada masalah lagi yang ditimbulkan, dan saya jujur dalam hati saya nggak mau menyalahkan pihak manapun, saya nggak mau mendefend bahwa saya masih ada pembenaran dan sebagainya. Saya tulus, berkata bahwa saya salah, saya minta maaf semua orang, khususnya orang-orang yang dan maaf. Terima kasih. Doni, silakan Doni. Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman media. Di sini saya Doni. Di sini bisa dibilang saya adalah orang yang membuat atau menyebarkan video tes kejujuran yang beredar saat ini. Sebelumnya saya mulai minta maaf dari hati saya paling dalam. Tidak ada niat atau maksud saya untuk mendistrikan atau menghina warga NTT untuk membuat konten seperti itu. Semuanya dibuat secara spontan tanpa saya pikir panjang dan dampaknya seperti apa. Dan saya menyesali apa yang saya perbuat, dan pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada forum NTT yang sudah memberi kesempatan saya untuk meminta maaf dan mencarikan solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah ini. Dan alhamdulillah kita juga diterima dengan baik, dan semoga ini jadi pelajaran buat saya lebih baik ke depannya sebagai pembuat konten yang lebih bijak dan baik untuk masyarakat. Mungkin itu aja, mohon maaf, terima kasih. Oke, baik, saya tambahkan ini sikap jenderal dan anak muda ya. Hei, Pak. Ya, kita tepuk tangan dulu. Bagi pertanggung jawab dan silakan menilai bahwa apa yang disampaikan dari berdua ini dari hati yang terdalam ataukah cuma konten aja. Tapi saya yakin ya, saya yakin bahwa berdua ini menyesal perbuatannya, dan saya lagi kamu ngakui bahwa itu salah, dan kita sebagai umat beriman ya hendaknya kita membuat pintu maaf, karena kasih itu indah, kasih itu harus terani untuk memaafkan. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Okay, let me get